lagi sekain Dian. Walaupun dia lagi sakit, tapi dia harus terbersih. Dina, sekarang lebih baik kamu sarapan dulu. Ya, ini aku udah beliin roti sama kopi buat kamu. Makasih, Mas. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Raya. Oh, Mas. Ibu, maaf ya, Yen. Baru sempet ngajak Brian kesini soalnya tadi, Yen. Beres dulu di rumah. Gak apa-apa. Yang penting kalian berdua sehat. Ya ampun. Mbak Diana masih belum sadar juga, Bu. Kasian banget sih Mbak Diana. Brian, lihat tuh. Mama kamu masih bobo. Kita bangunin mama kamu ya, sayang. Siapa tahu dengar suara Brian langsung bangun ya. Ayo, sayang. Kita bangunin mama Brian ya. Mama. Bangun dong, mama. Ini Brian datang. Mama bangun dong. Ya, kita bangunin lagi ya. Mama pasti bangun nih. Mama bangun. Ini Brian datang, mama. Di. Bangun, Di. Ini anak kamu datang, Di. Kasihan anak kamu nungguin kamu semalaman. Mama kamu belum bangun juga. Pak Diana bangun, Bu. Pak. Diana? Diana. Diana. Diana, saya kamu bangun, Nak. Diana, Diana, Diana. Diana dengar suara Papa, Diana. Diana. Kamu bangun, Nak. Suster, dokter. Suster! Dokter! Dokter, suster! Ada apa, Pak, Bu? Dokter, ini anak saya kenapa? Anak saya kenapa? Diana. Suster, suruh mereka ke kursi. Diana. Maaf, Bu. Ibu keluar dulu, saya tangan. Ibu dan yang lainnya keluar dulu ya. Tapi saya mau ngeliat kondisi anak saya mau di sini. Ibu di luar dulu, Bu, ya. Saya mau di sini, mau nungguin anak saya, Sus. Saya mau ngeliat anak saya. Dokter sedang memeriksanya, Bu. Jadi Ibu tunggu di sini dulu ya. Tapi saya mau lihat anak saya. Saya mau lihat. Vina, Vina. Vina. Kamu tenang ya, kamu. Vin. Biar Diana dipegang sama dokter. Kita berdoa aja. Semoga Diana baik-baik aja. Dennis, mana Dennis? Dennis! Mas Dennis, Bu. Dennis. Dennis! Ma, Diana gimana, Ma? Dennis. Diana memang sudah sadar sekarang, tapi kondisinya belum stabil. Sus, dokter, gimana kondisi anak saya? Sepertinya pasien dalam pasca operasi, jadi ibu lebih tenang ya, Bu, ya? Dokter. Apa bisa kita lihat Diana? Tentu saja boleh, Pak. Silakan. Tapi yang tenang di dalam ya, Pak. Iya, Dok. Terima kasih. Terima kasih, Dok.
dari pasar, Bu? Iya, Bu Nora. Saya sering ketemu sama Bu Ana, tapi dia baik-baik aja tuh. Justru saya kaget mendengar dia kasus penusukan. Iya, ternyata keluarganya Bu Nora itu pada nggak benar. Ibu, El, ibu habis pulang dari kantor polisi. Iya, terus ini udah rapi gini, kamu mau kemana? Aku mau cari kerjaan lah, Bu. Oh, ya udah. Jadi menurut ibu-ibu ini keluarga mereka itu seperti apa sih, Bu? Selama saya bertetangga sama Bu Nora itu orangnya baik. Dan yang selama ini bikin masalah, anaknya yang namanya Elisa. Kurang ajar. Lu berani ngomongin kita, Bu? El. Jangan! Biarannya, Bu. El! Elisa! Iya, akhirnya kamu bangun. Mama seneng banget, Di. Mama tuh khawatir sama kamu. Dari kemarin tuh Mama khawatir banget, Di. Hari ini Mama seneng kamu bisa bangun. Gimana keadaan kamu, sayang? Tuh ada Brian tuh. Brian jenguk kamu. Diana, aku tahu keadaan kamu lagi gak stabil sekarang. Tapi aku mohon, jawab jujur pertanyaan aku. Siapa yang tusuk kamu, Di? Gua gak akan pernah rela nikah sama kakak gue. Siapa, Di? Jawab, Di. Anda nggak mungkin lakukan ini, kamu. Enggak, Ma. Ini nggak mungkin. Anda nggak mungkin lakukan ini, Ma. Apa kamu yakin? Kamu yakin? Anang nusuk kamu. Di, jawab aku. Apa kamu yakin? Aku yakin kok. Aku gak mau. Anak memang musuh aku. Tapi
Tapi aku memang salah. Diana, maksud kamu apa? Pada hari pernikahan Kak Denny, aku memang ngajak Anda buat ketahuan di taman. Aku mau ngasih tahu dia kalau aku tidak akan pernah merestui hubungan kalian. Tapi tiba-tiba Ana ngeluarin pisau dan dia nusuk aku. Bukan, aku juga gak nyangka. Aku tahu kamu cinta sama aku. Aku juga gak masalah kalau kamu gak percaya sama aku. Aku ikhlas kalau kamu tetap mau berjuangin pernikahan kamu. Aku ikhlas. Diana, cukup. Kamu jangan banyak omong dulu, ya. Jadi emang benar. Anda yang nusuk kamu. Dennis, kenapa istri kamu tega ngelakuin ini sama Diana? Mama kecewa sama istri kamu. Mama tahu Diana memang gak suka sama Ana. Tapi kenapa? Kenapa dia harus nusuk Diana? Memangnya gak bisa bicara baik-baik apa? Kenapa, Dennis? Vina, kamu tenang dulu, Vina. Tenang dulu. Gimana coba kalau adik kamu sampai Mama gak bisa bayangin? Gimana coba? Dia baru aja menjadi keluarga kita. Tapi apa? Dia udah berani ngelakuin kayak begini sama Diana. Mama gak akan biarin dia. Dan Mama pastikan Ana itu membusuk di penjara. Dia membunuh, Dennis! Dia membunuh! Diana gak mungkin. Ana gak mungkin nyakitin kamu. Kamu pasti salah, Din. Ana gak mungkin nusuk kamu. Kamu bener, aku pembohong, Din. Maksud aku bukan gitu, Din. Dennis!
Dennis! Dennis!